Saya Hamzah Has, lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, pada tanggal 15 Februari tahun 1940. Saya pernah menjadi ketua organisasi pada periode 1962 sampai 1965. Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, saya diangkat menjadi Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan pada tanggal 29 Oktober tahun 1999. Kemudian saya terpilih menjadi Wakil Presiden ke-9 pada tanggal 26 Juli tahun 2001.